para buruh kembali melakukan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPR. Demonstran yang datang diperkirakan sekitar 1.000 massa. Massa aksi meminta agar para dewan segera merevisi Undang-Undang Omnibus Law dan berpihak kepada buruh. Kemudian meminta DPR RI memanggil Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut dan menolak surat edaran upah minimum di daerah. Demo berlangsung secara tertib dan semangat membara disertai menyanyikan lagu Indonesia Raya serta melakukan doa bersama. Dari Jakarta, Mutia Ibnu dan Wahyu, Tribrata TV, salam Tribrata.